Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube semua? Semoga semua sehat ya. Rezeki selalu banyak, lancar dan gimana sehat di sini Allah. Nah ini teman-teman ada kasus sesungguhnya ini abses, tapi udah berlanjut, jadi sudah seperti sudah ada nanah. Coba nanti kita cek ya, kita lihat. Ini tepatnya di Klaten ya, di kecamatan, termasuk kecamatan Medan. Nah ini kasus abses itu diawali dari mungkin ada luka sedikit, mungkin karena digigit nyamuk, mungkin karena diketusuk sesuatu yang tajam kecil. Nah, terus karena gatal, dikosok-kosokkan atau digosok-gosokkan ya, gosok-gosokkan lama, akhirnya timbul air. Seperti kalau orang kena panas sedikit itu kan keselomot geni apa, kena api dikit itu kan nanti timbul air ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Gigit nyamuk atau tertusuk itu pemicunya. Tapi pada dasarnya sesungguhnya adalah kekurangan kalsium atau kurang air. Ayo kita lihat Om. Ayo teman-teman dilihat ini sapi. Nah ini udah keras ya. Ini udah keras. Ini awalnya air ya. Nah ini udah sini keras sekali. Ini dilihat dari sini Om. Nah ini Om, ini Om. Ya ini. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita masukkan ke tempat yang agar dia bisa dihandle. Dihandling di sini. Nanti kita taruh di sini. Ini Om. Oh. Nah, nanti ditarik di sini. Ditali ya, ditali di sini. Ya, di sini. Baik, teman-teman ya. Ini nanti akan kita coblos ya, tapi sebelumnya kita kasih antibiotik dulu. Oksitetrasiklin nanti biar tidak ada infeksi. Nah, kemudian karena saya curiga ini awalnya digigit serangga, caplak atau nyamuk yang gatal kemudian dikosot-kosotkan jadi abses, maka dikasih suntikan anti kutu sama sekalian obat cacingnya. Oke ya. Karena ini sapinya lumayan gemuk ya. Jadi di lehernya cukup bisa untuk nyunteknya cukup di leher bisa, enggak usah di paha juga bisa. Tapi ini kan cuma kecil ya. Cuma 20 cc jadi cukup ini. Oke ya. Pertama kita suntik anti kutu dulu. Nah, sini Om. Wah, ada sulap. Nah. Yes, Pak, satu lagi, Pak. Jadi nanti kita coblos, dikeluarin nanahnya, terus dicuci dalamnya. Nah, nyucinya pakai air infus, sama dikasih oksitetrasiklin. Jadi nanti biar ini, kalau nggak punya infus dikasih air hangat sama garam sedikit juga bisa. Kalau garamnya terlalu banyak malah nggak bagus, nanti terjadi jaringan ikat ya. Keluarin, dicuci, dibiarin, kemudian kira-kira 3-4 minggu nanti insya Allah baru sembuh ya. Tapi kesembuhan tuh milik Allah, jadi kita hanya berusaha, oke ya. Nah terus ini pakai, nyoblosnya pakai skalpel ya. Ini biasa dipakai untuk operasi. Nah ini pisaunya, nah, ini bisa dimasukkan ke sini ya. Ya, masuk. Disingkir guys. Duduk-duduk Pak Om, agak kencang. Yang duduk agak kencang. Kata lo. Kata lo. Sikat lho kok kena. Pakai nih.
Baik teman-teman, sudah selesai nyoblosnya. Terus itu ternyata sudah ada pengerasan, itu prosesnya sudah kira-kira sebulan. Jadi sudah keras, itu sudah terbantu jarangnya ikat. Jadi airnya cuma sedikit. Jadi cuma dicoblos lah, ini sekarang masih netas-netas. Nanti kita semprot pakai ini biar enggak di anu ya, di kerubung laler. Ini namanya gusanek. Nah, kalau udah disemprot ini enggak mau laler. Nah, terus terakhir disuntik lagi. Suntik sedikit anti gatel, karena itu kan awalnya dari gatel, Pak. Iya. Gatel tuh dikosot-kosot ke, Pak. Iya. Moga-moga gusanek sembuh. Nanti kita cek lagi nggih, Pak nggih, tigang minggu meleng ya, Pak nggih. Iya. Nah, mangkane luka bekas tusukane niku mengke napa dereng mari-mari saged disukani betadin. Yo nggih. Nek mboten-mboten betadin saged kangge minyak tawon. Iya. Nah. Diduduk-duduk beri, Pak. Dipaksin. Terus disemprot. Dipaksin. Enggak timbang enggak dipaksin ya. Nah, ini dikocok-kocok dulu. Dari sini, Om. Nyarotnya, Om. Bawa, Om. Biar. Mugi-mugi sembuh ya, Pak, ya? Iya. Kingsep terus sehat malih. Iya. Tapi kesembuhan Gusti Allah ingkang ganda. Iya. Oke teman-teman, kita tunggu ya 3 minggu lagi. Oke. Kempes. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Ya, hari ini saya mau ngecek itu yang sapi yang gelambir di dadanya bengkak waktu itu yang sudah disuntik dan diirigir atau dicoblos. Ini sapinya Pak Sugeng di daerah Pedan ya. Ini Pak Sugeng. Pak Sugeng pripun sapine pun saya derek. Pun. Mrikine pun mboten bengkak nggih. Nggih. Nah, ini teman-teman. Ini dulu kan yang bengkak ya. Nah, ini nah di sini ini. Ini coba sapinya secara keseluruhan dilihatin. Ya, ini benar sapinya yang dulu ya. Iya. Ya, benar ya. Benar nggih Pak nggih ini ya. Disuntik pakai antibiotik dan lain-lain ya, sudah diterangkan waktu itu. Gimana Pak Sugeng, seneng mboten sapine pon mari? Nggih, mboten. Oh, seneng Pak Sugeng. Nah, niki makane dereng sae. Dereng saged kados niku. Oh, jadi hari ini kita nyuntik biar makannya bagus. Suntik. Itu ya teman-teman, gitu dulu. Nanti nyunteknya di episode berikutnya. Oke, semoga semua teman-teman sehat, rezeki lancar, dimana saja dilindungi Allah, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik. Jempol Pak Sugeng, jempol.